Assalamualaikum and welcome. Hari ini kita bertemu lagi dalam video Diplomatic Detailing. Hari ini kita ada masa sikit. Kereta tak berapa, job tak berapa susah. So kita ada masa sikit untuk buat sedikit video untuk menunjukkan perbezaan proses kita buat untuk package SUV. Kita nak tunjukkan beza antara one step dengan two steps ataupun two steps dengan three steps lah. Okay. Kita punya model hari ni, saya model. Okay. Hood sebuah Honda City yang diparking di luar. Tempat parking biasanya ialah outdoor parking. Sebelum ni penuh dengan tek burung dan sebagainya, kita dah bersihkan. Okay. Dan kereta ni kita dah prep, kita dah clay. Okay. So surface dia lebih licin lah. Tadi masa dapat tadi agak kasar. Okay. So apa yang kita nak buat pada hari ni ialah dia telah pilih, kita telah recommend package SUV. Dan sekarang ni kita nak tunjukkan beza antara two step. Two step tu maksudnya kita dah clear. Dan sekarang ni kita akan gunakan one step 3D1 kita punya produk yang akan compound dan juga polish. Dan juga kita akan tunjukkan dengan beza apabila kita gunakan compound asing dan polish asing. Yang pertama tadi kita buat satu all in one product, two in one lah. Compound dan polish. Satu lagi kita akan tunjukkan dua produk compound dan polish yang yang berasingan. Okay. So kita boleh tengok kat sini, actually surface dia tak adalah teruk sangat. Tak ada swirl mark. Kenapa tak ada swirl mark? Sebab kereta ni tak pernah dipolish. Okay. Yang banyak ialah watermark dan juga bekas-bekas tag burung. Bekas tag burung ni saya nak ingatkan lagi sekali, kalau kereta tu kena tag burung, cepat-cepatlah. Kalau tak ada protection dan sebagainya, cepat-cepatlah bersihkan. Guna air je. Kalau dibiarkan, dia akan meresap ke dalam cat. Dia boleh mengakis cat. Nama tag burung ni berasid sebenarnya. Okay. So, jangan dibiarkan. Kalau tag burung tu, cepat-cepatlah bersihkan. Ambil tisu sikit, ambil air mineral ke apa benda ke. Kalau kita tak ada pipe, basuh sikit. Hilangkan aja tag burung tu. Bukan nak bagi kilat ke apa. Okay. Kilat tu kemudian. Hilang dulu, so dia tidak mengakis cat. Okay. So, kita akan tunjukkan proses ni. Kita akan bagi dua hood ni. Lepas tu kita akan apa buat kerja kita lah. Alright, I'll see you later. Ok, mula-mula kita akan tunjukkan on sebelah kiri ni. Kita akan buat guna 3D1. Ini dia produk dia 3D1. Sebelah kanan nanti kita akan buat guna Osram Quick Cut 48 dan juga dengan Microtex Supra Gloss sebagai polish dia. Ok, so kita akan tunjukkan. Okay, pad yang kita akan gunakan ialah yellow cutting pad. Ini pad baru kita dapat. Kalau nampak ni, dia ada macam petak-petak ni kan. Dia fungsi dia ialah supaya produk tu kita boleh simpan lebih lama. Akan tahan lebih lama di dalam ni. Kalau 3D punya pad tu, dia panggil spider pad. Tapi ini kita bagi, kita beli dari China. Dia copy lah kot, tak tahulah. Okay. So, kita akan letakkan 2D1 ni. Macam tu. Kita dah prep dah pad ni. Okay. Perlu diingat di sini pad macam ni bukan semua produk kita boleh pakai. 3D ni ada long working time. Dia boleh lama kita boleh buat ni. So dia boleh guna pad macam ni. Produk lain mungkin tak sesuai. Okay. So kita akan buat di sini. Kita akan guna speed number 4. Mula-mula kita akan guna speed number 2 and half dulu. Untuk spreadkan produk tu, dan kita akan naik kepada 3, kemudian kepada 4, kemudian kita akan slow balik. Okay. So proses dia ialah mula-mula kita guna pad ni kuning, cutting pad, dan kita akan balas balik dengan kita punya polishing pad. Guna produk yang sama, tak tambah apa-apa. Kita polish balik saja. Kita akan tengok eh. Alright. Kita spreadkan dulu. Okay. Guna speed 2.5 dulu. Okay.
Kalau kita boleh nampak di sini ni, dia ada cloudy sikit. Okey, sebab ni kita kena gunakan polishing pad tu untuk balas balik. Okey. Okey, ini kita punya polishing pad. Gantikan pad yang kuning tadi. Ganti dengan pad ni. Pad tadi tu yang kuning tu ialah 6 inci. Backing plate ni sebenarnya 5 inci. So dia agak lari sikit lah. Kita nak besar tu, nak mengurangkan working time. Okey, dengan polish ni kita cuma guna speed 2 saja. Okey. Kita perhatikan, kita boleh laju sikit banyak yang polish ni tu. Dan kita boleh terus ambil kain microfiber dan terus lap residue dia. Okey, 3D1 ni senang je nak lap balik. Okey. Sekarang pun kita dah boleh nampak beza dia. Sini dengan sini. Okey. Dah licin. Okay. Dah licin, dah tak ada apa-apa markings. Okay. Alright. So kita akan buat belas ni pula. Okay, untuk belas ni kita akan tunjukkan macam mana kita gunakan dua produk. Satu ialah compound NA-48. Okay, quick cut. Fungsi dia sama macam 3D1 tadi. Cumanya ini kita kena guna dua produk. Okey, sebab apa? Apabila kita cut, lepas kita cut dia akan berawan, cloudy. Cloudy, kadang-kadang ada marking, pad markings. Untuk ini kita guna pad warna hijau ni. Ini adalah cutting pad yang paling keras sekali. Foam pad yang paling keras sekali. Lepas tu disebabkan ada swirl marks dan sebagainya, kita kena balas balik guna polish. Okey. Ini pad yang dah season lah, kita dah guna sebelum ni, tak perlu di prep dah. Ok, so kita letak. Biasanya kita letak yang ini kena 5. Ok. Sama juga macam tadi, kita spreadkan dulu. Yang ini kita mulakan juga dengan 2.5, kemudian kita terus pergi ke 4 atau 5. Saya tak letak pressure, tak tekan pun. Berat mesin ni dah cukup lah. Ini adalah cutting slow dia. Yang ini pergerakan dia tu pelahan. Kita dah buat laju dan kita boleh. Sebab tu kena cut. Ni banyak abuk lah. Tadi tu tak ada abuk pun. 3D1 tadi tak ada abuk langsung. Yang ni banyak abuk. Okay. Tidak.
Sedap. Lepas tu kita kena buka pad ni hijau tu dia. Buka kepada pad orange. Ini adalah polishing pad. Kita punya polisher product of choice is Microtex Super Gloss. Okay, letak kat sini. Lebih banyak. Macam biasa, kita spreadkan. Yang ini kita akan guna speed 2 saja. Cutting ni sebabnya basically kita nak polish je. Okay, tak lama-lama, sekejap je dah habis lah produk ni pun. Sekejap je, gelap. Okay. Hasil dia. Okay, kita dah polish dua spot tadi yang kita tunjukkan. Ini biasanya kita akan buat test spot lah. Test spot kita buat tapi tak besar macam ni. Biasanya kita buat kita nak tengok kesesuaian produk tu dengan kereta. Ataupun dan juga kita nak decide proses apa yang kita nak gunakan. Kalau kita boleh guna one step, kita guna one step je. Tak payah susah guna two steps. Kalau kita kena guna two steps, maksudnya dia punya apa nama masalah tu teruk, calarnya teruk, mungkin kita kena guna two steps dan kita guna two steps. Okay. So ini adalah surface yang kita guna 3D one tadi. Okay. Boleh tengok tak ada swirl marks atau apa-apa, kilat cantik je. Okey, licin. Okey. Dan ini pula ialah yang kita gunakan dua step tadi. Satu compound, satu polish berasingan. Okey, ada beza agaknya. Sini dengan sini. Mana lagi kilat? Okey. Licin sama ya. Licin sama. Cumanya dengan 3D1 tadi kita kena guna dua pad. Actually tak nak pun boleh. Tapi kalau tak guna, susah nak remove sikit. Yang ini kita kena guna dua produk, dua pad. Ini satu produk, dua pad. Okay. Jadi boleh tengok kat sini. Hasil comparable. Lebih kurang sama. Okay. So itulah sebabnya di diplomatic detailing, kita bukan nak compromise untuk dari segi quality atau apa-apa. Bila kita guna one step tu, kita ada sebab dia. Guna two step tu ada sebab dia. Ataupun guna two step dengan three step. Kalau kita campur clay tadi dah satu step dah. Okay. So, kalau kita boleh selesaikan dengan satu step saja tanpa menjejaskan quality, dan ini juga kita mungkin kita akan dapat buat dengan lebih cepat. Ini kita kena guna dua produk, dua kali tukar pad. Payah sikit lah. Tapi kalau cat tu tak kena dengan 3D1 tadi, kita akan guna juga yang 2 step tadi, Osran dengan Microtex. Tapi mostly so far kita dah buat banyak kereta, termasuklah kereta mewah dan sebagainya, 3D1 ni berkesan. Sekali je dulu kita try guna dengan Proton Saga, tak jalan 3D1 ni. Dengan Proton pula dia tak jalan. Dengan BM, dengan apa benda lah semua okay. Dengan Proton dia tak jalan. Mungkin cat lama okay. Dengan ini so nampak muka saya pun dalam tu kan? Nampak. Okay, so kita decide untuk guna 3D1 one step process. Doesn't compromise on quality. Quality yang sama macam 2 step dengan masa yang lebih singkat. Okay, so itu saja yang kita nak demonstrasi pada hari ni. Saya harap dah dapat menerangkan sedikit sebanyak
macam mana kita buat kerja di diplomatic detailing, ya. Sehingga kita berjumpa di video yang lain. Assalamualaikum and stay safe.